akhir bulan, khususnya bulan Juli, masih dalam rangka Hari Bayangkara, telah mengungkap peredaran narkoba jenis sabu. Jadi ini terjadi pada tanggal 27 Juli dan Kamis, ulangi 27 Juli dan 31 Juli. Yang tanggal 21 Juli dan 27 Juli 2023 ini 1 kg. Jadi 1 kg di mana satu orang tersangka atas nama, ulangi, dua orang tersangka atas nama AD dan SA, SA di wilayah Demak, tepatnya adalah di Desa Keramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, atas pengembangan kasus dari jajaran reserse narkoba Polda Jawa Tengah telah kita ungkap 1 kg, yaitu 5 paket narkoba jenis sabu dalam plastik dan 1 buah. Jadi di situ kalau sudah ada timbangan dan sebagainya, itu adalah bandar besar, yang dimana keterangan awal para pelaku adalah diedarkan di wilayah Semarang, khususnya di daerah Demak. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2023 pukul 3.30 di Pelabuhan Tanjung Mas, jajaran reserse narkoba Polda Jawa Tengah telah diungkap 4 kg sabu. Jadi tepatnya adalah dalam kapal Dharma Kartika jurusan Pontianak, yang dari Pontianak yang seyogianya sabu ini akan diedarkan di wilayah Bali. Tetapi berdasarkan pengembangan informasi dari jajaran kita di Semarang, kita lakukan penangkapan. Dari tersangka Inyoman, jadi 4 paket sabu beratnya hampir 4 kilo. Yang pertama, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya kan hanya sebatas disuruh via nasirnya, ya tempat saya mau buat pertemuan orang Aceh sama orang Jepara itu, Pak. Katanya, Pak. Ambil dari mana barang ini dan ternyata mengira? Nggak tahu juga, Pak. Saya kan ditelepon dari kawan aku, tidak tahu. Itu terus bilang. Dia bilang mau buat pertemuan orang Aceh sama orang Jepara. Karena di rumah saya ada orang, jadi aku minta teman-teman ini entah dikasih dengan uang, mau bilang itu aja, Pak. Yang lain-lain. Rencana mau diedarkan, Pak? Gak tahu. Habis itu kan katanya mau diambil orang Jepara itu aja. Jepara? Tapi barangnya tahu apa yang mau diambil, Pak? Waktu itu gak tahu, Pak. Kan belum dibuka. Pak, yang boleh aja, Pak. Ya, ini Pak. Bu, berapa orang sendiri atau berapa orang sendiri? Nah, itu rencananya mau diedarkan ke mana? Dan ambil dari mana barang itu? Pontianak. Pontianaknya mana? Tidak tahu. Oke. Okay. Siapa? Ambil aja ke siapa? Ya. Rencana mau diedarkan ke mana? Ke Bali mau lewat apa? Lewat darat. Ya, terima kasih. Cukup ya.